Halo, selamat datang di channelnya aku, Mama Enova. Selamat malam, saya ucapkan buat teman-teman semuanya. Video kali ini aku bukan mau unboxing ya teman-teman, tapi aku mau sharing sama teman-teman semuanya gimana caranya download aplikasi Shopee Taiwan. Terus cara daftarnya juga sekalian ngubahnya menjadi bahasa Indonesia, karena kalau kita download Shopee Taiwan itu biasanya bahasanya itu Cina ya teman-teman. Nah, di sini aku mau sharing sama teman-teman semuanya gimana caranya mengubah menjadi bahasa Indonesia dan cara daftarnya. Langsung aja ke tutorialnya. Langsung kita masuk ke aplikasi Play Store. Lalu di sini kita ketik Shopee Taiwan. Muncul yang paling atas ini ya teman-teman, kita download. Kadang kalau kita nggak ada di Play Store, kita bisa download lewat Google. Setelah terdownload, langsung aja kita masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Nah, kita pilih yang gambar orang ini di bawah. Lalu pilih yang aku contreng ini ya teman-teman. Terus kita masukkan nomor telepon yang paling atas. Setelah dimasukkan nomor teleponnya, pilih yang warna oranye ya teman-teman. Nah, jika muncul tulisan warna merah seperti ini, berarti penulisannya salah, tidak memakai plus 886, melainkan 097 seperti berikut ini. Langsung pilih warna oranye ya teman-teman. Nah, kemudian cocokkan tulisan yang aku lingkari ini dan ketik di bawah sini ya teman-teman. Setelah yakin benar tulisannya sama, langsung teman-teman pilih tulisan yang berwarna oranye yang artinya menerima dan menyetujuinya. Nah, di sini nanti kita bakalan dapet kode verifikasi ataupun SMS. Nah, setelah kayak gini dan di atas ini muncul ya teman-teman, langsung aja pilih tulisan yang warna oranye. Yang ini kita disuruh untuk membuat kata sandi buat akun Shopee kita ya teman-teman. Nah, terdiri dari angka dan huruf dan jumlahnya 8-16 karakter. Nah, sekarang udah jadi ya teman-teman semuanya. Jadi di sini teman-teman langsung bisa order. Dan ini langsung aja kita ke cara mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Tarik ke bawah dan kita langsung pilih yang gambar orang ini teman-teman yang aku lingkari. Terus dari atas kita hitung baris ke 11. Dihitung aja sendiri-sendiri ya teman-teman, 1 sampai 11 itu. Nah, di sini langsung kita pilih yang bahasa Indonesia. Nah, udah jadi ya teman-teman. Jadi caranya itu gampang banget. Nah, di sini teman-teman udah punya akunnya. Langsung bisa shopping. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyimak tutorial aku. Nah, sedikit apa saran buat teman-teman ya, kalau teman-teman di Play Store-nya nggak ada Shopee Taiwan, teman-teman bisa downloadnya lewat Google. Biasanya aku lewat UC Browser ya teman-teman, ketik aja Shopee Taiwan versi lama. Nah, disitu nanti akan muncul seperti ini, baru teman-teman bisa mendownloadnya. Karena emang sepengetahuan saya, sesuai pengalaman saya, ada HP Android yang Play Store-nya tidak menyediakan Shopee Taiwan, tapi Shopee Taiwan yang satunya ada. Jadi berbeda ya teman-teman, kalau yang satunya itu nggak bisa diubah menjadi bahasa Indonesia.
Nah, buat teman-teman semuanya, terima kasih.